Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi hari ini aku nak berkongsi dengan korang tentang Shutterstock.com. Jadi sebelum-sebelum ni sebenarnya aku dah pernah membuat tutorial bagaimana membuka account contributor di Shutterstock.com. Kalau ikutkan lama dah, okay. So posting ni agak lama, okay, dalam 2012. Jadi aku nak buat tutorial video hari ni, okay, bagaimana untuk mendaftar di Shutterstock. Jadi untuk makluman secara umum dia, okay, sekali lalu Shutterstock ni adalah salah satu platform microstock, di mana platform yang menyediakan marketplace untuk kita menjual, okay, media-media digital seperti foto, audio, video, illustration dan juga vektor. Okay, jadi kalau korang berminat untuk mencuba terjun dalam industri, siapa-siapa pun boleh join industri ni. Okay, yang penting adalah korang ada media, okay, sama ada yang aku sebutkan tadi tu, yang korang boleh dapatkan daripada DSLR, kamera-kamera digital mahupun handphone. Okay, jadi kalau korang ada handphone, korang boleh create pendapatan pasif melalui handphone tu. Jadi inilah peluangnya. Okay, baik, tanpa membuang masa, jom kita register Shutterstock. Jadi korang boleh buka website shutterstock.com. Okay, type saja di URL, okay, shutterstock.com. Kemudian di bahagian atas ni ada link pautan sell content. Okay, klik pada sell content. Alright, jadi ini adalah page untuk contributor. Okay, ini adalah page untuk contributor. Okay, dia ada cerita bagaimana, okay, create, submit, get paid and dan juga refer. Okay, so okay, jom kita sign up. Klik pada bahagian sign up. Okay, masukkan nama. Masukkan email. Okay. Masukkan password. Okay, masukkan nama sebenar, nama login name ataupun username. Kemudian masukkan email dan juga password. Okay, dan tekan next. Jadi, thanks Ghazali Tajuddin. Please check your email to verify your account. Okay, bila dah buka email, okay, korang klik pada please click here to verify your email. So, kemudian korang akan dipaparkan dengan satu notice notification. Thanks, your email has been verified. So, klik pada next. Okay, so masukkan maklumat detail korang. Okay, selepas key in semua maklumat, okay, klik pada butang next. Okay, selepas klik pada butang next, korang akan dipaparkan welcome to the community. We can't wait to see your best work. So, maknanya kita dah selamat register, okay, di Shutterstock Contributor. So, sekarang ni korang dah boleh terus upload. Jadi, apa yang korang perasan? Okay, sebelum tu kita boleh klik pada go to your dashboard. Okay, apa yang kau perasan? Maknanya dia terus minta gambar. Ada satu benda ni aku tak jumpa lagi ni. Apakah dia? Jadi kita tak jumpa lagi pasport. Betul kan? Kalau kau perasan tak, dia tak minta pun pasport. Kemudian dia tak minta
dan juga dia tak beritahu berapa submission yang kita kena submit. Jadi itulah update yang terkini berkaitan dengan Shutterstock. Ini adalah satu peluang yang bagus. Dulu kalau kita nak submit di Shutterstock, kita terpaksa hantar 10 keping gambar and kita kena lulus 7 daripada 10 tu and then baru kita boleh allow untuk jual. Kemudian kita kena hantar pula pasport, kena ada pasport baru kita boleh submit yang lain tu. Jadi banyak orang kata apa requirement yang diperlukan untuk kita join Shutterstock contributor ni. Ini satu ketika dululah. Cuma itulah baru-baru ni aku dengar dia orang dah orang kata apa update okay, di mana dia orang dah tak perlukan semua tu. So korang boleh pakai email korang dan register. Okey. Jadi memang tak ada requirement yang aku nyatakan tadi. So nanti kita tengok akan datang, aku akan cuba share untuk upload material pula. Okay, mungkin aku akan upload vector ataupun aku akan upload images ke account Shutterstock contributor yang baru ni. So aku rasa setakat ni itu saja. Korang boleh godek-godek dulu, tengok-tengok dulu. Jika ada sebarang soalan, boleh tinggalkan komen di bawah. Okay, and then jangan lupa like dan subscribe channel aku ni. So korang akan sentiasa dapat notification tentang any updates pada masa akan datang. So jumpa lagi. Okay, bye.